Unrivaled Medicine God Season 80. Bab 801 bukan hanya tipe jiwa. Sungguh tubuh fisik yang kuat, untuk benar-benar secara paksa mengguncang artefak yang mendalam dengan tangan kosong. Apakah orang ini manusia atau bukan? Pemahaman konsep sangat tinggi, bahkan tubuh fisiknya juga sangat kuat. Cukup aneh. Ye Yuan tampaknya telah memperhalus garis keturunan ras naga, itu sebabnya tubuhnya yang berdaging sangat kuat. Tidak hanya kemampuan pemahaman orang ini sangat tinggi, tapi pertemuan kebetulan ini juga membuat orang iri juga. Pedang Zhang Tianyi juga merupakan artefak yang mendalam. Ketajaman artefak yang mendalam pergi tanpa berkata. Ye Yuan benar-benar menggunakan tinjunya untuk menyingkirkan pedang panjang Zhang Tianyi. Bisa dilihat seberapa kuat tubuh fisiknya. Apa Zhang Tianyi terkejut bukan karena tubuh fisik Ye Yuan kuat? Apa dia terkejut adalah bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membalas serangan? Jadi, itu adalah seniman bela diri jiwa. Tidak heran, kata Ye Yuan dengan dingin. Ekspresi Zhang Tianyi berubah, tidak mengharapkan Ye Yuan mengatakan identitasnya dengan datar. Bahkan di alam surgawi, seniman bela diri jiwa juga sangat langka. Bagaimanapun, menumbuhkan seni bela diri dan menumbuhkan jiwa pada saat yang sama akan mengeluarkan energi yang sangat besar, dengan kerugian melebihi keuntungannya. Mereka seperti Zhang Tianyi, yang memiliki kultivasi seperti itu di usia muda, memang sangat jenius. Artis bela diri jiwa, Zhang Tianyi sebenarnya adalah seniman bela diri jiwa. Tidak heran serangannya begitu aneh, sehingga tidak mungkin untuk dijaga. Seseorang berseru di bawah panggung. Metode serangan seniman bela diri jiwa sangat aneh. Orang biasa tidak bisa mencegah sama sekali. Dan ukuran serangan roh surgawi Zhang Tianyi milik tipe tetesan terus-menerus yang hilang. Sekali atau dua kali tidak bisa merasakannya sama sekali, membuatnya bahkan sulit untuk dijaga. Oleh karena itu, para seniman bela diri yang bertarung dengan Zhang Tianyi sebelumnya semuanya tersesat. Huh, bahkan jika kamu tahu bahwa aku seorang seniman bela diri jiwa, jadi apa? Orang yang kalah, pada akhirnya, tetaplah kamu. Wajah Zhang Tianyi jatuh, dan dia menerkam sekali lagi. Ye Yuan tersenyum sedikit dan benar-benar memegang pedangnya dan maju lagi, terlibat bersama dengan Zhang Tianyi. Zhang Tianyi sangat gembira ketika melihat situasi. Dia takut Ye Yuan akan bermain petak umpet dengannya dan tidak berbenturan langsung dengannya, lalu mencari kesempatan untuk melepaskan langkah besar. Teknik bela diri ketika Ye Yuan dan Nalan Chu bertarung hari itu masih jelas dalam benaknya. Begitu Ye Yuan memiliki kesempatan untuk menggunakan langkah itu, dia pasti akan kalah. Sekarang, Ye Yuan benar-benar terus bertarung dalam pertempuran jarak dekat dengannya. Apa ini jika tidak mencari kematian? Tapi saat pedang panjang kedua belah pihak berpotongan, Zhang Tianyi tiba-tiba merasakan getaran jiwanya sendiri dan benar-benar memiliki sepersekian detik dari ketidakhadirannya. Tapi Zhang Tianyi layak disebut seniman bela diri jiwa. Dia bereaksi hampir secara langsung dan buru-buru melompat ke samping, menghindari serangan Ye Yuan berikutnya. Kamu sebenarnya juga seniman bela diri jiwa. Ini tidak mungkin. Zhang Tianyi berteriak kaget. Apa, Ye Yuan juga seniman bela diri jiwa? Ini, bagaimana ini mungkin? Lelucon macam apa ini? Memiliki niat sejati tingkat kelima tertinggi, tubuh berdaging yang sebanding dengan artefak yang mendalam, dan bahkan seorang seniman bela diri jiwa. Ini, apakah benar-benar ada orang aneh di dunia ini? Seniman bela diri jiwa sangat langka. Hari ini, dua muncul sekaligus. Apa yang sedang terjadi di dunia? Tangisan Zhang Tianyi segera menyebabkan gelombang keributan. Mereka semua tidak berpikir bahwa tidak hanya kemampuan pemahaman Ye Yuan yang abnormal tinggi, tetapi dia juga sebenarnya bahkan seorang seniman bela diri jiwa dari legenda. Menambahkan pada tubuh berdaging aneh itu, orang seperti itu tidak punya kelemahan untuk dieksploitasi. Tidak heran Ye Yuan melompat ke medan perang seperti makan dan minum. Siapa yang bisa lebih aneh darinya? Artis bela diri jiwa itu. Sebenarnya, aku hanya seorang alkemis, kata Ye Yuan dengan dingin. Hahaha, bocah ini benar-benar menjengkelkan. Tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia benar-benar hanya seorang alkemis, Pei Wenqiang tertawa terbahak-bahak di bawah panggung dan berkata. Sebenarnya, sebelum kompetisi kali ini, Pei Wenqiang hanya tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang alkemis yang sangat tangguh, dan sama sekali tidak tahu bahwa dia bahkan seorang seniman bela diri sama sekali. Siapa yang bisa mengira bahwa bukan hanya pencapaian Ye Yuan dalam jiwa surgawi yang sangat tinggi, ia bahkan memiliki prestasi konyol di sepanjang jalur bela diri. Kata-kata ini yang dikatakan Ye Yuan, Pei Wenqiang adalah yang paling terpengaruh olehnya. Alkemis, Zhang Tianyi terdiam. Sejak kapan alkemis memiliki kekuatan tempur yang tangguh? Hanya sedikit sebelumnya, Zhang Tianyi sudah merasakan bahwa pencapaian jiwa surgawi Ye Yuan sebenarnya bahkan di atas miliknya. Orang ini tidak memiliki celah di baju besinya.
Lawan seperti itu, bagaimana cara mengalahkan? Itu benar, saya membuka toko obat di Ancient Opulence City. Jika Anda membutuhkan pil obat, Anda bisa datang dan menemukan saya, kata Ye Yuan tersenyum. Aku mengakui kekalahan, Zhang Tianyi berkata dengan sangat enggan. Tetapi menghadapi orang sesat seperti Ye Yuan, apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak menyerah? Serangan jiwa surgawi tidak bisa mengalahkan pihak lain. Dia tidak bisa memenangkan pihak lain dalam seni bela diri. Selain mengakui kekalahan, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan Zhang Tianyi sama sekali. Hahaha, aku benar-benar tidak mengharapkannya, tidak mengharapkannya. Seorang anggota kota kekuasaan Kunoku benar-benar memenangkan kejuaraan kompetisi kali ini. Pei Wenqiang sangat senang. Saat itu, dia hanya memberikan tempat ini kepada Ye Yuan untuk membayar kembali rahmatnya yang menyelamatkan hidup. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan langsung mengambil kembali tempat pertama untuknya. Ketika dia mendengar Ye Yuan mengatakan bahwa dia ingin mengambil tempat pertama untuk pertama kalinya, dia bahkan menegur Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menghabisi Nalan Chu terlebih dahulu, dan membuang Zhang Tianyi juga, benar-benar mengunci posisi tempat pertama. Ini adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Memberi prem sebagai imbalan atas buah persik. Plum, yang diberikan Ye Yuan padanya benar-benar agak terlalu besar. Yang Shen juga terlihat senang. Ye Yuan merebut kejuaraan, dia secara alami merasakan cahaya di wajahnya juga. Di malam hari, di Aula Suci, Penatua Chen Qin saat ini sedang memberitahu Tu Yu tentang kompetisi sore ini dengan alis menari dan ekspresi kegembiraan. Saat berbicara, Chen Qin tidak pelit dengan pujian Ye Yuan sedikitpun. Seorang jenius seperti Ye Yuan sangat populer ketika ditempatkan di tanah suci manapun, apalagi tanah suci yang menurun seperti tanah suci Crimson Afterglow. Wajah Tu Yu cukup tenang seolah-olah dia sudah lama tahu tentang keanehan Ye Yuan. Setelah Chen Qin berkata selesai, Tu Yu bertanya, Ye Yuan ini benar-benar hanya seorang penaik yang datang dari alam bawah. Benar sekali, aku sudah menyelidiki secara pribadi sebelumnya dan juga membuat orang bertanya kepada keluarga Pei sebelumnya. Ye Yuan ini memang hanya seorang penaik. Lebih lanjut, usianya hanya melewati 20. Tingkat jenius ini, bahkan ketika ditempatkan di sebuah peringkat 3 atau peringkat 4 tanah suci, dia juga akan sangat populer. Apalagi dia bahkan seorang alkemis yang sangat luar biasa. Chen Qin berkata dengan gelisah. Pada masa Crying Afterglow Holy Land yang paling sulit, kejeniusan tak tertandingi seperti ini muncul benar-benar sesuatu yang meningkatkan moral orang. Mata Tu Yu berbinar, itu juga tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Menang melawan Zhang Tianyi, ada banyak orang yang bahagia. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Baginya, kemenangan semacam ini sama sekali tidak ada artinya. Jika tidak demi memasuki Crimson Afterglow Valley, dia bahkan tidak akan repot untuk mengambil bagian dalam kompetisi seleksi lumpuh semacam ini. Larut malam, Ye Yuan sama seperti biasanya, dia masih memahami karakter emas. Melalui pemahaman beberapa hari ini, jiwa surgawi Ye Yuan masih terus menguat tanpa henti. Selusin ini selama beberapa hari, jiwa surgawi Ye Yuan menguat 40% penuh. Augmentasi semacam ini sudah bisa dikategorikan menakutkan. Ye Yuan tidak tahu apakah dia bisa mencapai tingkat leluhur alkimia dalam situasi di mana dia tidak melampaui kesengsaraan jiwa jika dia terus memahami seperti ini. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan bergerak, dan dia keluar dari pagoda surga luas dan menunjukkan dirinya. Ye Yuan meletakkan formasi arai di kediaman. Baru saja, formasi arai dipicu oleh seseorang. Ye Yuan merasakan sesuatu dan segera menunjukkan dirinya. Bab 802. Orang yang datang adalah tamu. Tunjukkan dirimu, kata Ye Yuan dengan dingin. Huhu, anak yang sangat mengesankan, untuk benar-benar dapat mendeteksi kedatangan kaisar ini. Suara tua dan serak terdengar. Ye Yuan kaget dalam hati ketika dia mendengar itu. Di tanah suci Crimson Afterglow, satu-satunya yang bisa menyatakan dirinya sebagai kaisar adalah Dewa Suci Crimson Afterglow. Tidak menyangka bahwa Crimson Afterglow Holy Lord benar-benar turun ke sini. Ye Yuan merasakan bahwa kekuatan kedatangan itu luar biasa melalui formasi arai sebelumnya, tetapi tidak berpikir bahwa itu sebenarnya adalah Dewa Suci Crimson Afterglow. Tiba-tiba, ada gelombang di ruang di dalam rumah. The Crimson Afterglow Holy Lord sebenarnya langsung muncul di dalam rumah. Tetapi mengenai cara semacam ini, Ye Yuan tidak memiliki banyak kejutan. Para ahli Dao mendalam realm sudah bisa merasakan Dao Surgawi. Cara ini tidak aneh. Ternyata itu adalah Dewa Suci. Ye Yuan gagal menerimamu, Ye Yuan membungkuk sedikit dan berkata tidak dengan patuh atau dengan angkuh. Tu Yu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Tu ini datang tanpa diundang. Kamu tidak akan keberatan, kan? Ye Yuan mengkritik dalam hati sebentar. Anda sudah mengatakannya seperti ini, dapatkah saya mengatakan bahwa saya keberatan?
Tapi sejujurnya, dirimu yang terhormat menyela pengasinganku yang tertutup. Saya sangat keberatan. Tapi Tuyu mengatakan kata-kata semacam ini sudah menjatuhkan sikapnya sendiri sangat rendah. Jika Ye Yuan masih tidak memberi muka, itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Ye Yuan bisa mengatakan bahwa Tuan Suci ini di depannya bukan tubuh aslinya. Tapi kekuatannya cukup untuk langsung membunuh Ye Yuan. Aku ingin tahu untuk apa Dewa Suci menemukan Ye Yuan. Ye Yuan tidak menindaklanjuti kata-kata itu. Itu juga dianggap telah mengungkapkan sikapnya. Tuyu mengukur Ye Yuan, tetapi dia bahkan lebih senang dengan Ye Yuan di dalam hatinya. Temperamen seperti itu adalah seseorang yang melakukan perbuatan besar. Tidak seperti beberapa orang yang berusaha keras untuk menjadi jenius, tetapi pemarah dan kurang ajar, tidak mampu menjalankan tugas-tugas besar. Ye Yuan, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam Crimson Afterglow Valley itu? Tu Anda mengabaikan apa yang diminta. Mata Ye Yuan berkedip, diam-diam mengutuk rubah tua yang licik. Seseorang harus memberi dulu untuk menerima. Logika semacam ini, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak mengerti? Tu Anda tidak melakukan apa-apa saat dia datang dan hanya membangkitkan makannya. Jelas, tidak ada yang baik. Tapi ngomong-ngomong, dia berhasil. Satu kalimat Tu Yu membuat hati Ye Yuan menggeliat gatal. Dia memang sangat penasaran benda apa yang ada di dalam Crimson Afterglow Valley ini, untuk benar-benar dapat melahirkan pakar kelas 10 Raja Surgawi Agung. Melihat wajah Ye Yuan yang berjuang, sedikit senyum puas melintas di sudut mulut Tu Yu. Ye Yuan merenung sejenak, dan kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, Dewa yang terbaik bicara tentang niatmu untuk datang dulu. Jika masalahnya terlalu sulit, Ye Yuan lebih suka tidak memasuki Crimson Afterglow Valley. Ekspresi Tu Yu membeku, dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Menghadapi godaan seperti itu dan kamu benar-benar dapat mengendalikan keinginanmu sendiri. Kamu, pemuda ini, memang tidak sederhana. Baiklah kalau begitu, sebenarnya, tidak ada yang sulit untuk dikatakan. Sebenarnya, aku datang untuk menemukanmu, adalah berharap untuk mempercayakan Crimson Afterglow Holy Land kepadamu. Beberapa kata, Tu Yu sudah menemukan bahwa perilaku Ye Yuan terlalu licin dan licik, kebal terhadap segalanya. Berbicara dengan dia, lebih baik bertele-tele lebih sedikit. Mengalahkan terlalu banyak, itu akan menimbulkan kebencian pihak lain. Hanya saja kata-kata Tu Yu membuat Ye Yuan ketakutan. Dia hanya seorang seniman bela diri Divine Traversing Realm dan Tu Yu benar-benar ingin mempercayakan tanah suci kepadanya. Apa hubungannya dengan ini? Ye Yuan berkata dengan senyum pahit, Ya Dewa, kau bercanda denganku, kan? Aku. Tu Anda menghentikan kata-kata Ye Yuan dengan gerakan tangan, tetapi berkata, Kaisar ini secara alami tidak bercanda dengan Anda. Anda tidak perlu terburu-buru untuk menolak. Dengarkan istilah Kaisar ini terlebih dahulu sebelum memberikan balasan lagi. Selama Anda berjanji untuk mengambil alih Crimson Afterglow Holy Land, semua sumber daya di Crimson Afterglow Holy Land akan diserahkan kepada Anda untuk dialokasikan. Selanjutnya, dalam waktu 3 tahun setelah memasuki Crimson Afterglow Valley kali ini, Kaisar ini akan secara pribadi mengambil tindakan untuk mengirim Anda ke Crimson Afterglow Valley sekali lagi. Ye Yuan tahu bahwa Crimson Afterglow Valley hanya bisa dibuka setiap 300 tahun sekali. Jika dia dengan paksa mengirimnya ke Crimson Afterglow Valley, Tu Yu mungkin akan membayar harga yang tidak terbayangkan. Untuk membuatnya setuju untuk menjadi Dewa Suci berikutnya, Tu Yu ini juga akan melakukan banyak hal. Apa yang ada di dalam Crimson Afterglow Valley? Ye Yuan masih tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Menghancurkan kolam esensi tetes kuno. Tu Anda tidak membuatnya dalam ketegangan kali ini dan segera menjawab. Tenang kolam esensi tetes kuno. Apa itu? Ye Yuan juga dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tapi pul esensi tetes kuno ini, dia benar-benar belum pernah dengar sebelumnya. Tunggu sampai kamu masuk, kamu akan tahu. Cairan di pul grip esens kuno desolate ini dapat membersihkan sumsum dan membiarkan seniman bela diri membuang diri mereka yang lama dan menjalani transformasi lengkap. Semakin lama seorang seniman bela diri tinggal di dalam, semakin besar panen, dan semakin besar pula pencapaian di masa depan. Saya tahu bahwa tubuh fisik Anda sangat kuat. Pul esensi tetes kuno yang desolate ini dapat membuat tubuh fisik Anda menjadi lebih kuat. Lebih jauh, di dalam pul esensi tetes kuno desolate ini mengandung sangat titanik sejumlah energi esensi. Selama Anda memiliki kemampuan, itu dapat membiarkan Anda secara langsung melakukan terobosan ke Daomen dalam Realm. Tu Yu berkata. Oh, itu benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Dia membalikkannya dalam pikirannya secara diam-diam bahwa efek esensi drip esensi menurun kuno ini tampaknya memiliki beberapa aspek yang serupa dengan darah naga sejati. Kecuali, itu terdengar seperti pul esensi tetes kuno desolate ini tampaknya lebih mengesankan.
Setelah Ye Yuan memurnikan darah naga, dia mendapatkan manfaat luar biasa juga. Ye Yuan yang sekarang bisa dengan paksa menerima artefak mendalam dengan tangan kosong hanya dengan tubuh fisiknya, hanya senjata mematikan berbentuk manusia. Ye Yuan telah mencapai titik penting untuk menembus ke alam tanpa batas saat ini. Kolam esensi tetes kuno Desolate ini tampaknya menjadi situs terobosan yang sangat baik. Tuyu mengangguk dan berkata, itu hanya akan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Tapi air kolam ini sangat tirani. Orang biasa tidak bisa berjalan jauh sama sekali. Oleh karena itu, manfaat yang diperoleh juga terbatas. Kaisar ini hanya berjalan sejauh 80 kaki. Saat itu juga. Oh, apa yang harus diperhatikan? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di kolam esensi tetes kuno sunyi ini, setiap 70 kaki adalah ambang batas. Area terdalam berjarak 490 kaki penuh. Sejak Crimson Afterglow Holy Land didirikan, hanya generasi suci pertama yang berjalan ke bagian terdalam. Dan miliknya prestasi juga yang tertinggi dalam sejarah, dengan kekuatan yang sebanding dengan 10 Raja Surgawi Agung. Tapi seorang jenius seperti dia, hanya satu pun yang muncul dalam sejarah Crimson Afterglow Holy Land. Saat itu, orang-orang yang memasuki Crimson Afterglow Valley bersama dengan kaisar ini, hanya aku berjalan sejauh 80 kaki, yang juga berada dalam ruang lingkup ambang kedua. Karena itu, aku menjadi dewa suci. Tu Yu menjelaskan. Ketika Ye Yuan mendengar, dia mengembangkan minat yang besar pada pool esensi tetes kuno Desolate ini. Tampak seperti kolam ini memang agak berbeda. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata kepada Tu Yu, Ye Yuan berterima kasih atas kebaikan Dewa Yang Maha Kuasa. Hanya saja mengambil alih Crimson Afterglow Holy Land, itu sama sekali keluar dari pertanyaan untuk Ye Yuan. Ye Yuan memiliki sesuatu yang sulit diungkapkan dan pasti harus meninggalkan Crimson Afterglow di masa depan. Tu Yu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Aku tahu bahwa Crimson Afterglow kecil sangat tidak bisa menjaga kejeniusan sepertimu. Tapi aku sudah tidak punya banyak waktu lagi. Jika aku tidak dapat menemukan seseorang yang dapat mengambil alih tanggung jawab besar, Crimson Afterglow Holy Land pasti akan ditelan oleh tanah suci lainnya. Kesimpulan semacam ini adalah apa yang tidak ingin dilihat kaisar ini. Kaisar ini menemukan Anda berharap untuk menjaga sedikit api dupa dari memadamkan. Di masa depan, ketika Anda menemukan pria yang baik, menyerahkan posisi Dewa Suci kepadanya juga baik. Sebelum ini, saya akan membuat Chen Qin mereka semua melakukan segala daya mereka untuk merawat Anda dan membiarkan Anda mencapai Dao Realm mendalam secepat mungkin. Tu ini sudah seseorang yang akan mati. Saya tidak punya permintaan lain dan hanya berharap bahwa Crimson Afterglow Holy Land dapat membawa yang ada. Ye Yuan, tolong terima busur dari saya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Tu Yu benar-benar memberi Ye Yuan busur harapan. Bab 803. Di sebuah danau dengan permukaan yang tenang, di lembah gunung yang tenang. Sekelompok 7 hingga 8 orang muncul di lembah pegunungan terpencil ini. Penatua pertama, mungkinkah tempat ini adalah Crimson Afterglow Valley? Sepertinya itu tidak berbeda dari lembah gunung biasa. Jika bahkan kamu dapat mendeteksi perbedaannya, Crimson Afterglow Holy Land akan sudah lama dimusnahkan oleh orang-orang, penatua pertama berkata dengan mendengus dingin. Hehe, masuk akal. Orang yang mengatakan ini disebut Yang Xiao, salah satu dari 7 putra suci. Yang Xiao ini memiliki penampilan yang nakal sepanjang hari, dia agak seperti anak besar yang suka bermain. Tetapi untuk bisa menjadi salah satu dari 7 putra suci, kekuatannya secara alami tidak bisa diremehkan. Setelah Ye Yuan mengalahkan Zhang Tianyi, debu juga muncul untuk kompetisi pemilihan anak suci Kuasi. Ye Yuan mendapatkan tempat pertama dengan hasil pertempuran dari kemenangan tanpa cacat, mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Crimson Afterglow Valley tanpa keraguan. Zhang Tianyi menang 59 dan kalah 1, mendapatkan kualifikasi dengan hasil pertempuran tempat kedua. Dan akhirnya, Han Feng benar-benar mengalahkan Wu Jianton, menangkap bas terakhir juga. Di sisi 7 putra suci, mereka memilih 3 orang untuk memasuki Crimson Afterglow Valley pada akhirnya juga. Mereka masing-masing adalah kakak laki-laki Nalan Hong, Yang Xiao, dan Pei Wenqiang, Pei Kun. Agaknya, kekuatan orang-orang ini dapat menonjol di antara 7 putra suci. Pagi-pagi sekali ini, penatua pertama membawa ke-6 orang ke lembah gunung yang sangat terpencil ini. Lembah gunung ini berada di dalam batas-batas tanah suci, tetapi sangat sulit ditemukan. Penatua pertama, apakah kita dianggap telah memasuki Crimson Afterglow Valley di sini? Mungkinkah danau ini di depan kolam esensi tetes kuno drip legendaris yang legendaris? Yang Xiao bertanya lagi. Sebagai salah satu dari 7 putra suci,
Meskipun dia belum pernah datang ke Crimson Afterglow Valley sebelumnya, tetapi apa yang ada di dalam Crimson Afterglow Valley ini, dia sangat sadar. Penatua pertama memberinya tatapan tajam dan berkata dengan kesal, "Dasar tolol. Apakah ada gelombang energi esensi di danau ini? Mengapa Anda tidak melompat turun dan mencobanya?" Yang Xiao menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung, "Kami tidak memasuki Crimson Afterglow Valley, dan tidak ada jalan untuk ditempuh di sini juga. Apa yang harus kita lakukan?" Penatua pertama tidak mau repot dengan si idiot ini dan hanya menoleh dan melemparkan kata, "Tunggu." Yang Xiao bingung. Melihat penatua pertama mengabaikannya, dia benar-benar menoleh ke Ye Yuan. "Heh, Little Leaf, aku mendengar bahwa kamu sangat luar biasa. Bisakah kamu melihat melalui sedikit kebenaran atau penipuan situasi?" Yang Xiao bergegas ke sisi Ye Yuan dan berkata. Nama besar Ye Yuan sudah menyebar ke seluruh Crimson Afterglow Holy Land sejak lama. Tentu saja mustahil bagi putra-putra suci ini seperti Yang Xiao, mereka semua sama sekali tidak tahu tentang Ye Yuan. Bahkan jika status putra suci ini di tanah suci sangat tinggi, mereka juga dipukul dengan kekaguman tentang tingkat bakat Ye Yuan. Tidak semua orang di antara mereka mungkin merasa nyaman di hati mereka. Tapi sikap mereka terhadap Ye Yuan mutlak tunduk. Sepanjang jalan, Yang Xiao memulai percakapan dengan Ye Yuan dari waktu ke waktu juga. Lambat laun, kedua orang itu berkenalan. Menuju tindakan poser Yang Xiao, Ye Yuan secara alami juga tidak membenci. Orang seperti itu lebih menarik daripada orang yang menjaga wajah lurus terus-menerus. Melihat Yang Xiao bertanya, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Seharusnya ada kamuflase yang sangat kuat didirikan di sini. Jika seseorang tidak mencapai kekuatan Dao Mendalam Realm, seseorang mungkin tidak akan melihat melalui kebenaran dan penipuan sama sekali. Selanjutnya, bahkan bagi mereka yang berada di alam yang sangat luas Dao, ingin memecahkan kamuflase ini mungkin di luar kekuatan mereka juga." Penatua pertama tidak melihat ke sini, tetapi telinganya meninggi-tinggi. Mendengar kata-kata Ye Yuan, penatua pertama juga sangat terkejut dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah Ye Yuan menebak atau benar-benar bisa melihat kebenaran dan penipuan. Tetapi Yang Xiao cukup tepat pada poin ini dan membantunya bertanya, "Hah? Anda mengatakan bahwa Dao Realm Realm tidak dapat melihat kebenaran atau kesalahan, lalu mengapa Anda, Realm Traversing Divine, dapat melihatnya?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja karena aku luar biasa." Yang Xiao mengerutkan mulut dan berkata, "Betapa membosankan. Lupakan saja jika Anda tidak memberitahu." Ye Yuan tersenyum tanpa berbicara dan tidak menindaklanjuti ini juga. Dia tidak bisa memberitahu Yang Xiao bahwa dia adalah Kaisar Arai tingkat 9, kan? Teknik kamuflase tempat ini sangat mendalam. Dengan standar Crimson Afterglow Holy Land sekarang, mereka sama sekali tidak bisa mengaturnya. Ye Yuan memperhitungkan bahwa ini harus dibuat sejak lama oleh generasi suci dewa sebelumnya. Bahkan mungkin didirikan oleh dewa suci generasi pertama. Ingin secara paksa memecahkan teknik kamuflase ini, kemungkinan besar itu tidak bisa dilakukan sama sekali tanpa memiliki kekuatan Dao ke-8 atau ke-9 tingkat 9. Bahkan jika Tuyu tahu cara memecahkannya, ingin mengirim mereka ke Crimson Afterglow Valley, dia kemungkinan harus membayar harga yang cukup besar juga. Dari percakapan hari itu, Ye Yuan bisa mengatakan bahwa kondisi Tuyu tidak terlalu baik. Jika bukan karena itu, tidak mungkin baginya untuk melakukan hal yang mempercayakan ini. Dalam situasi di mana kondisinya sangat buruk, dia bahkan berencana untuk memecahkan teknik kamuflase ini untuk kedua kalinya. Dapat dilihat bahwa ketulusannya memang cukup. Hari itu, Ye Yuan akhirnya masih tidak menjanjikan Tuyu. Dia hanya mengatakan akan mempertimbangkannya. Tetapi pada saat ini, Ye Yuan menjadi agak tersentuh. Saat itu, bumi berguncang, dan gunung-gunung bergoyang di dalam lembah gunung. Seolah-olah gempa bumi terjadi. Sudut mulut First Elder berkedut, dan matanya menjadi agak lembab. Umur Dewa Suci awalnya tidak banyak tersisa. Dengan ini, ia menambahkan satu demi satu bencana. Terutama mengirim 6 orang saat ini sekaligus, beban pada Tuyu bahkan lebih besar. Ketika pikiran itu sampai di sini, Chen Qin sangat kesal di hatinya. Bergemuruh. Di bawah tatapan semua orang yang kagum, danau di depan mereka sebenarnya terbelah menjadi dua, seperti dipecah secara paksa menjadi dua bagian oleh seseorang yang menggunakan pisau. Di antara dua bagian air danau, cahaya yang indah keluar.
Beberapa dari kalian, masuk dari antara air danau ini. Ingat, kalian semua hanya punya waktu 5 hari. Setelah 5 hari, tidak peduli berapa banyak yang kamu peroleh, kamu harus keluar. Kalau tidak, kalian semua hanya bisa keluar lagi setelah 300 tahun. Chen Qin memperingatkan. Tentu saja, Chen Qin tahu bahwa Tuyu memiliki kemampuan untuk dengan paksa memecahkan susunan besar ini. Tapi harga yang dikeluarkan terlalu besar. Setelah Tuyu memberikan skill, dia akan mati tanpa keraguan. Metode semacam ini, Chen Qin secara alami tidak akan mengatakannya, dan tidak akan setuju untuk Tuyu menggunakan keterampilannya juga. Ya, penatua pertama. Keenam orang menerima perintah dan melompat ke cahaya terang, lalu menghilang dari pandangan. Setelah kelompok Ye Yuan yang terdiri dari 6 orang menghilang, sebuah cahaya melintas, mengungkapkan siluet tua dan tua Tuyu. Sekilas Tuyu tampak lebih tua dari sebelumnya. Melihat Tuyu, ekspresi Chen Qin berubah, "Ya dewa, kau." Sekitar Tuyu adalah untaian ki hitam samar-samar terlihat berputar-putar. Seniman bela diri semua tahu bahwa ki hitam yang tidak jelas ini justru kematian ki. Begitu aura semacam ini muncul di sekitar seorang seniman bela diri, mereka tidak jauh dari melelahkan rentang hidup mereka. Tu Anda melambaikan tangan dan berkata, "Membuka formasi arai kali ini, energi esensi yang dikeluarkan agak terlalu besar. Tidak apa-apa, tubuh saya memiliki skor di hati saya. Bertahan selama 3 tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Saya hanya berharap bahwa anak-anak ini dapat tumbuh lebih cepat." Tahun-tahun Chen Qin meredupkan wajahnya yang dulu ketika berkata, "Ya dewa, hanya Chen Qin yang tidak kompeten, untuk bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuka formasi susunan Crimson Afterglow Valley." Tuyu tersenyum dan berkata, "Crimson Afterglow Valley selalu dibuka secara pribadi oleh Dewa Suci. Kapan giliranmu?" Jika Tuyu masih dalam kondisi puncaknya, membuka Crimson Afterglow Valley secara alami tidak akan terlalu menjadi masalah dan tidak akan menghabiskan umur panjang juga. Tapi Tu Anda saat ini tidak bisa menanggung pengeluaran yang luar biasa seperti itu sama sekali. Setiap kali dia menggunakan energi esensi, masa hidupnya akan hilang lebih cepat. Bab 804. Ye Yuan hanya merasakan visinya kabur, dan kemudian dia muncul di jurang. Energi esensi yang sangat kuat. Aku jelas belum melihat kolam esensi tetes kuno Desolate, dan aku benar-benar bisa merasakan arahnya. Saat Yang Xiao masuk, dia membuat keributan yang tidak perlu. Tapi ekspresi yang tampak tersentuh muncul di wajah yang lain. Jelas, mereka semua merasa sangat terkejut dengan gelombang undulasi energi esensi ini. Semua orang tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka dan berjalan ke arah energi esensi datang. Tak lama, kolam 1000 kaki di lingkar muncul di depan mata semua orang. Air kolam mengambil warna merah gelap. Gelombang energi esensi yang berasal dari air kolam membuat hati para putra suci dan putra-putra semu ini berdebar kencang. Undulasi energi esensi yang berasal dari air kolam itu terlalu kuat, intens sampai-sampai membuat orang takut. Gul, ini adalah kolam esensi tetes kuno Desolate. Aku selalu tidak diyakinkan oleh para leluhur. Tapi hanya setelah tiba di sini sendiri aku tahu betapa sulitnya untuk memasuki tingkat kedua. Nalan Hong berkata dengan sungguh-sungguh. Anak-anak suci ini adalah semua orang yang sombong dan selalu merasa bahwa mereka memasuki kolam esensi tetes kuno yang sunyi, mereka pasti bisa berjalan ke tingkat ketiga. Tapi merasakan gelombang energi es dari kolam air di depannya, Nalan Hong tahu bahwa dia terlalu naif. Untuk bisa memasuki pool esensi tetes kuno Desolate, yang mana dari mereka yang bukan bakat luar biasa. Tapi pangkat Crimson Afterglow Holy Land turun lagi dan lagi. Ini menunjukkan bahwa manfaat dari Desolate Ancient Drip Essence Pool tidak mudah untuk dipahami. Nalan Hong, jangan buang waktu lagi. Kita hanya punya waktu 5 hari. Jika kamu tidak masuk, aku akan masuk. Yang Xiao tidak memiliki banyak keraguan, melompat ke air kolam segera dengan lompatan. Namun, Yang Xiao terlihat biasa saja, tetapi dia jelas tidak berani melompat terlalu jauh, hanya melompat jarak sekitar 50 kaki. Ekspresi yang lainnya di pantai menjadi keras, menatap Yang Xiao dengan lekat-lekat. Yang Xiao awalnya masih memiliki penampilan yang ceroboh. Tetapi begitu dia menyentuh air, semua orang dengan jelas merasakan tubuhnya menjadi kaku seolah-olah seluruh orangnya membeku. Setelah itu, tubuh Yang Xiao mulai gemetar kuat. Ekspresi wajahnya tampak seolah sedang disiksa.
Ekspresi yang lain semua menjadi khawatir. Tentang kemampuan Yang Xiao, mereka semua menyadarinya. Dia memasuki kolam 50 kaki keluar dan benar-benar kesakitan. Dapat dilihat bahwa peluang keberuntungan ini tidak mudah diperoleh. Nalan Hong dan Pei Kun bertukar pandang. Kedua orang itu tampaknya telah mencapai semacam persetujuan diam-diam dan benar-benar melompat pada saat yang sama, tetapi tiba 60 kaki ke air kolam. Ye Yuan, kamu tidak turun untuk menguji air. Zhang Tianyi tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian pergi dulu. Air kolam ini sepertinya cukup mengesankan. Wilayah kultivasi saya agak rendah. Saya harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Zhang Tianyi melirik Ye Yuan dan melompat juga, melompat ke air kolam. Setelah itu, Han Feng menggenggam tangannya pada Ye Yuan dan melompat juga. Ekspresi Ye Yuan tenang, tapi dia tidak tenang sama sekali di dalam hatinya. Mendekati kolam esensi tetes kuno yang sepi ini, Ye Yuan benar-benar merasakan bahwa kekuatan misterius memanggilnya di kedalaman air kolam. Ye Yuan merasakan kekuatan misterius ini, jadi dia tidak terburu-buru untuk masuk ke air. Tapi dia merasakan untuk waktu yang lama dan juga tidak merasakan apa sebenarnya kekuatan misterius ini. Sementara pada saat ini, yang pertama memasuki air, Yang Xiao, mulai menerobos. Dia hanya berendam sebentar di air kolam ini dan benar-benar langsung menembus kemacetan, membiarkannya naik peringkat dengan sukses. Air kolam ini mengandung energi yang kuat. Itu bisa dikatakan menghasilkan efek langsung. 10 menit kemudian, Nalan Hong dan Pei Kun sebenarnya sama-sama berada di peringkat lanjut. Han Feng dan Zhang Tianyi juga tidak mau ketinggalan, juga menerobos wilayah dengan sangat cepat. Hahaha, benar-benar luar biasa. Dalam satu putaran tangan, itu sebenarnya sebanding dengan beberapa tahun budidaya pahit saya. Pool esensi tetes kuno Desolate ini memang layak mendapatkan reputasinya. Yang Xiao tertawa terkekeh-kekeh. Yang lain tidak berbicara, tetapi wajah mereka semua sangat bersemangat. Jelas, kehebatan dari Pool Drip Essence kuno Desolate ini jauh melampaui imajinasi mereka. Ye Yuan menemukan bahwa sepertinya dia tidak bisa merasakan kekuatan misterius ini tidak peduli apa dan hanya melompat ke air kolam secara langsung. Saat dia memasuki air, rasa dingin yang menusuk tulang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, membekukan semua saraf di seluruh tubuhnya sampai dia menjadi lumpuh dan benar-benar membuatnya tidak bisa menggerakkan otot. Aku jelas tidak bisa merasakan suhu air di tepi pantai. Aku tidak berharap bahwa memasuki air, itu akan benar-benar sedingin ini, kata Ye Yuan kaget. Tapi tubuh fisik Ye Yuan sangat kuat. Setelah mengalami kelumpuhan awal, ia beradaptasi dengan sangat cepat. Pada saat ini, setiap pori di tubuhnya seakan terbuka melalui berendam di kolam air, merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Energi esensi yang kuat menembus ke dalam tubuhnya dari setiap pori, membiarkan bidang kultivasinya naik dengan cepat. Ye Yuan juga menyerap sejumlah besar energi esensi dalam air kolam tanpa menahan sama sekali dan mulai mengkonsolidasikan bidang budidayanya, untuk membuat persiapan untuk menerobos ke alam tanpa batas. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Ye Yuan berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah ke depan, energi esensi dalam air kolam akan semakin intensif. Tempering air kolam tidak hanya menargetkan energi esensialnya. Ini sebenarnya memiliki efek penguatan yang substansial pada tubuh fisiknya juga. Ye Yuan menikmati tempering air kolam dengan isi hatinya dan juga semakin dekat dengan Boundless Realm. Dalam sekejap, satu hari dan malam berlalu. Ekspresi wajah beberapa jenius menjadi semakin berkerut juga. Dan waktu satu hari berlalu. Han Feng dan Zhang Tianyi masing-masing hanya berjalan maju sejauh 20 kaki, berhenti di tanda 70 kaki. Tiga surga pencerahan alam putra suci sebenarnya maju bahu-membahu, berhenti di tanda 90 kaki. Orang harus tahu bahwa generasi dewa suci sekarang, Tu Yu, hanya memasuki level kedua. Kali ini, mereka bertiga sebenarnya mencapai tujuan ini. Arghhh. Tiba-tiba, Pei Kun menjerit kesakitan dan benar-benar melompat keluar dari air, kembali ke pantai. Di bang, ekspresi Pei Kun sangat jelek. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa yang pertama dihilangkan adalah dia. Menyapu pandangan sekilas, Yang Xiao dan Nalan Hong pada dasarnya berada pada jarak yang sama. Zhang Tianyi dan Han Feng juga berada pada jarak yang sama. Menatap Ye Yuan lagi, itu membuatnya agak terkejut.
Ye Yuan sebenarnya masih tetap pada jarak 50 kaki saat ini. Han Feng dan Zhang Tianyi yang dikalahkan di tangan Ye Yuan keduanya berjalan sejauh 70 kaki. Ye Yuan sebenarnya baru saja berjalan jarak 50 kaki. Saat itu, Han Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menangis panjang, dan benar-benar melangkah maju. Ini adalah langkah yang memungkinkan dia menyeberang ke tingkat kedua, menerobos ke jarak 80 kaki. Ekspresi Pei Kun berubah. Dia jelas tidak berharap bahwa seniman bela diri Boundless Realm benar-benar bisa mencapai tingkat kedua. Guyuran. Pei Kun tidak disetujui untuk gagal dan benar-benar melompat, masuk ke kolam air sekali lagi. Kali ini, ia berkembang dengan sangat lancar, berjalan lurus ke area 90 kaki. Tapi saat itu, ekspresi yang sangat sedih muncul di wajah Pei Kun. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan kembali ke pantai sekali lagi. Ledakan. Pei Kun membenturkan tinju ke tanah dan berkata tanpa ampun, "Mungkinkah, potensi Pei Kunku, hanya berakhir di sini?" Bab 805. Ah, sakit sampai mati, sakit sampai mati, aku merasa seluruh tubuhku akan meledak. Yang Xiao memberikan serangkaian jeritan sengsara dan langsung melompat keluar dari kolam esensi tetes kuno desolate, datang ke pantai, berdiri bahu-membahu dengan Pei Kun. Ekspresi Pei Kun sangat jelek di samping. Yang Xiao berjalan sejauh 130 kaki di ujung, dia jauh lebih kuat dari Pei Kun. Mereka, putra-putra suci ini, semuanya sangat jelas bahwa semakin jauh mereka berjalan semakin besar potensi yang ada. Yang juga menunjukkan bahwa potensi Yang Xiao jauh lebih besar dibandingkan dia, Pei Kun. Untuk dapat berjalan ke area level kedua, tidak peduli seberapa tidak berguna, dia bisa mencapai kekuatan Dao Mendalam Realm juga. Sai, kataku, Pei Kun, jangan menarik muka lagi. Bagaimanapun, kamu mencapai area level kedua juga. Bukankah aku hanya berjalan beberapa meter lebih banyak darimu? Omong-omong, kan, tidak jangan berharap bahwa kita bertiga memasuki waktu ini, kita semua memasuki area tingkat kedua. Benar-benar luar biasa, Yang Xiao masih memiliki penampilan nakal. Huh, mengatakannya dengan ringan, apakah kamu melihat atau tidak? Bahkan dua bocah Realm tanpa batas itu berjalan lebih jauh dariku. Kapan aku, Pei Kun, pernah berakhir dalam keadaan yang sedemikian menyedihkan? Pei Kun masih sangat tidak bahagia. Zhang Tianyi dan Han Feng sudah lama memasuki wilayah tingkat kedua dan benar-benar berjalan lebih jauh dari Pei Kun. Memang, kolam esensi tetes kuno desolate ini bisa membawa manfaat luar biasa bagi para jenius ini. Tapi itu juga akan mengekspos potensi mereka sendiri secara menyeluruh. Awalnya, para jenius ini hanya bersaing secara diam-diam. Tidak ada yang menyerah pada siapapun. Tetapi dengan ini, potensi mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pei Kun menjadi yang pertama dihilangkan, dia jelas tidak bisa melewati rintangan ini di dalam hatinya. Huh, apa yang sedang kamu pikirkan begitu banyak? Tidak bisakah kamu masih mengatakan bahwa tidak peduli seberapa gembira kita melompat-lompat, yang paling berbakat pasti Ye Yuan. Kurasa tidak lama lagi, dia akan melampaui kamu dan aku. Karena itu masalahnya, apa yang masih membuatmu khawatir? Mungkin itu karena kepribadian, Yang Xiao jauh lebih berpikiran terbuka daripada Pei Kun. Heh, melampaui kita, lihatlah sendiri, di mana dia hanya berjalan sampai sekarang. Dalam pandangan saya, dia telah menghabiskan potensinya sepenuhnya dan tidak akan memiliki perkembangan besar di masa depan. Pei Kun berkata dengan mendengus dingin. Meskipun Ye Yuan dibawa oleh adiknya, pola pikir Pei Kun saat ini agak terganggu. Dia berharap bahwa beberapa orang ini akan dihilangkan oleh kolam esensi tetes kuno desolate satu per satu segera. Hanya dengan cara itu dia dapat menemukan kenyamanan. Yang Xiao masih belum menyadari ini setelah kembali ke darat. Hanya mendengar Pei Kun berkata demikian pada saat ini dia menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya hanya berjalan kaki sejauh 70 kaki dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Zhang Tianyi dan Han Feng. En, apa yang terjadi? Tidak seharusnya. Pria ini sangat aneh, bagaimana mungkin dia hanya bisa berjalan sejauh 70 kaki saja. Yang Xiao cukup bingung juga seperti yang dia katakan. Orang ini mungkin menggunakan beberapa metode yang melebihi potensi. Oleh karena itu sebabnya dia bisa sangat aneh di usia muda. Tapi begitu dia memasuki pool esensi tetes kuno yang sunyi, bentuk aslinya terungkap. Dalam pandanganku, dia hanya akan memiliki kultivasi Boundless Realm secara maksimal dalam hidup ini, kata Pei Kun. Mata Yang Xiao bersinar,
itu juga tidak pasti apa yang dia pikirkan. Saat itu, ekspresi Pei Kun berubah, dan dia berkata, Nalan Hong memasuki wilayah tingkat ketiga. Yang Xiao kaget dalam hati. Melihat ke atas, memang, dia melihat bahwa Nalan Hong sudah berhasil menembus 210 kaki. Haha, keluarga Nalan memang semua orang aneh. Tidak tahu kemana Nalan Chu orang itu bisa berjalan jika dia datang ke sini, kata Yang Xiao sambil tertawa. Huh. Si bodoh itu benar-benar melepaskan kesempatan untuk memasuki kolam esensi tetes kuno Desolate. Tunggu sampai dia kembali ke klan keluarga, ususnya mungkin akan berubah menjadi hijau dengan penyesalan, kata Pei Kun dengan jijik. Huh, itu memang cukup disesalkan untuk Nalan Chu. Aku tidak menyangka dia baru saja pergi, dan Tanah Suci mengumumkan peningkatan slot segera setelah itu. Tapi Nalan Hong benar-benar bisa memasuki wilayah tingkat ketiga. Ini mengesankan. Yang Xiao juga merasa kasihan pada Nalan Chu. Tapi Pei Kun tutup mulut. Dia juga tidak berharap bahwa Nalan Hong sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. 2 jam kemudian, pikiran Yang Xiao tiba-tiba tersentak. En, kamu Yuan memasuki wilayah tingkat kedua. Saat dia memasuki wilayah tingkat kedua, Ye Yuan tiba-tiba merasakan tekanan 2 kali lipat. Kekuatan kekerasan itu menerobos ke dalam tubuhnya dengan berani tanpa ada gangguan sama sekali, merobek tubuhnya. Tapi tubuh Ye Yuan sudah lama tak tertandingi ke masa lalu melalui pembentukan kembali darah naga. Membiarkan energi keras itu memengaruhi meridiannya dengan bebas, dia masih tidak bergerak sedikit pun. Energi-energi itu memasuki tubuh Ye Yuan, sebagian disempurnakan oleh Spirit Bristle Nine yang Divine Art dan memasuki laut energi esensi. Bagian lain diserap oleh tubuhnya, memperkuat tubuh fisiknya. Tubuh fisik Ye Yuan menjadi semakin kuat juga, hampir mencapai tier 6 tingkat menengah. Alasan mengapa Ye Yuan berdiri diam dan tidak maju adalah karena dia menemukan bahwa pembentukan kembali air kolam dari tubuhnya belum sepenuhnya berhenti. Jika dia memasuki level kedua segera, itu terlalu banyak menyia-nyiakan. Baru saja, Ye Yuan menemukan bahwa air kolam tingkat pertama sudah benar-benar tidak efektif baginya. Itu sebabnya dia melangkah ke tingkat kedua. Laut energi esensi Ye Yuan menjadi semakin penuh. Ranah kultivasinya sudah semakin mendekat ke alam tanpa batas di bawah dampak berkelanjutan air kolam. Ye Yuan tidak peduli tentang langkah mana yang lain berjalan ke sana. Dia hanya berjalan maju selangkah demi selangkah sendiri. Setiap langkah diambil dengan sangat solid. Lebih jauh, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya jauh dari mencapai batasnya. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Sama seperti ini, waktu 1 hari berlalu. Guyuran. Nalan Hong akhirnya tidak bisa bertahan dan mundur ke pantai. Tapi Nalan Hong tidak merasa sedih. Sebaliknya, dia agak sangat senang. Mengisi ke wilayah tingkat ketiga dalam sekali jalan, Nalan Hong memperoleh manfaat luar biasa. Selain itu, dia bisa berjalan ke wilayah tingkat ketiga juga melampaui beberapa generasi bangsawan suci. Di masa depan, pencapaiannya pasti akan lebih tinggi dari Tuan Suci. Cepat lihat! Han Feng dan Zhang Tianyi keduanya memasuki wilayah tingkat ketiga sudah. Orang aneh macam apa yang dipilih dari kompetisi pemilihan anak suci kuasi kali ini? Yang Xiao berseru kaget. Nalan Hong kaget dan buru-buru menoleh. Memang, dia melihat bahwa angka-angka Zhang Tianyi dan Han Feng sudah berada di wilayah tingkat ketiga. Tuan Suci Yang Mulia memiliki pandangan jauh ke depan. Sepertinya, Tanah Suci Crimson Afterglow kita akan bangkit kembali. Nalan Hong tidak memiliki niat untuk menjadi iri dan mengagumi keputusan Tuyu. Hanya saja dia tidak tahu bahwa Crimson Afterglow Holy Land saat ini menghadapi krisis terbesar sejak didirikan. Setelah umur Tuyu habis, Tanah Suci Crimson Afterglow mungkin akan segera dikurangi menjadi kekuatan kelas 2, dan ditelan oleh Tanah Suci lainnya. Tu Anda tinggal di pengasingan yang dalam beberapa tahun ini dan jarang keluar. Dia hanya mengatakan bahwa dia berada dalam retret untuk menyerang mendalam Dao tingkat kedua, ini adalah berita yang dia sebarkan dengan sengaja. Pada saat yang sama, ia tidak akan pernah menunjukkan wajahnya di depan orang luar. Terlepas dari beberapa penatua terpercaya, tidak ada yang tahu bahwa ia sudah mencapai tingkat kehabisan minyak dan lampu sudah habis. Tepat pada saat ini, angin dan awan di langit tiba-tiba berubah. Bercak awan gelap menyatu di sini. Tekanan yang mengerikan membuat orang merasa sangat tertahan, bahkan tidak bisa bernapas. En, tidak bagus. Ye Yuan akan melampaui kesengsaraan. Ekspresi Nalan Hong berubah saat dia berkata.
Sementara pada saat ini, Zhang Tianyi dan Han Feng hanya berjarak 100 meter jauhnya darinya. Saat Ye Yuan melampaui kesengsaraan, mereka pasti akan tersapu ke dalamnya. Zhang Tianyi dan Han Feng dikejutkan oleh ketidaknormalan ini juga, membawa ekspresi yang sangat enggan saat mereka mundur kembali ke pantai. Bab 806. Kekuatan orang ini sebanding dengan puncak alam tanpa batas. Jika kita melampaui kesengsaraan di dalam, kita pasti akan terpukul sampai mati. Zhang Tianyi berkata dengan sangat enggan. Dia merasa bahwa dia belum mencapai batas dan masih harus dapat mendorong maju lagi. Tapi Ye Yuan tiba-tiba melampaui kesengsaraan benar-benar mengacaukan tempo. Sebenarnya, kita seharusnya sudah lama mengharapkannya. Dengan kekuatan Brother Ye, memasuki pool esensi tetes kuno yang sunyi, bagaimana mungkin dia tidak bisa menerobos ke alam tanpa batas? Itu agak melebihi harapan saya bahwa dia hanya menerobos sekarang, Han Feng kata. Jika terputus, maka dia terputus. Han Feng tidak terlalu keberatan. Memasuki pool esensi tetes kuno yang desolate kali ini, panennya sangat besar. Dia hampir menembus ke tingkat ke-9 tanpa batas. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa transformasi air kolam di tubuhnya sangat hebat. Di masa depan, budidaya akan menghasilkan 2 kali lipat hasilnya dengan setengah upaya. Tiba-tiba melonggarkan hingga 6 kuota kali ini benar-benar mengambil harta baginya. Apa yang Ye Yuan lakukan? Mungkinkah orang ini ingin menentang kesusahan surgawi? Nalan Hong berseru kaget. Aura naga perkasa melayang ke langit. Ye Yuan perlahan mengangkat telapak tangannya. Ini jelas akan menunjukkan teknik bela diri yang kuat. Di samping, beberapa jenius semua tercengang dengan takjub ketika mereka melihat adegan ini. Masing-masing dari mereka menilai diri mereka sebagai jenius. Menuju kesusahan surgawi, mereka umumnya tidak terlalu khawatir tetapi tidak terlalu sombong sampai tingkat yang menentang kesusahan surgawi belum. Menyaksikan sikap Ye Yuan, dia sama sekali tidak menempatkan kesengsaraan surgawi. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, melampaui kesengsaraan surgawi 5-9 sama sekali tanpa sedikit tekanan, bahkan jika itu adalah kesusahan besar surgawi dalam menembus dunia kultivasi utama. Ledakan. A Coiling Dragon Heaven Devastating Palm melonjak tinggi ke udara, terbang langsung ke awan kesusahan yang belum terbentuk. Seekor naga hijau besar menyerang langsung ke langit, maju terus dengan kemauan yang tak tergoyahkan. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, awan kesengsaraan menghilang dengan kekuatan telapak tangan ini. Ya ampun, hanya orang aneh macam apa orang ini? Kekuatan satu telapak tangan benar-benar sangat kuat. Mungkinkah dia belum menggunakan semua kekuatannya dalam kompetisi? Yang Xiao berteriak aneh. Palem Devastating Palem Heaven Dragon yang merusak ini tidak sedikit pun lebih rendah dari niat sejati tertinggi tingkat kelima, Rending the Sky, juga. Teknik bela diri seperti Rending the Sky, untuk bisa memahami yang sudah perlu diungkapkan berkat langit dan bumi. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kartu di lengan bajunya. Tapi ini yang Xiao salah paham terhadap Ye Yuan. Sebenarnya, selama kompetisi, kekuatan Rending the Sky memang di atas Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Tapi berendam di kolam air 2 hari ini, kekuatan tubuh berdaging Ye Yuan diperkuat lebih dari beberapa kali. Ye Yuan menemukan bahwa kekuatan dalam air kolam ini, mayoritas digunakan untuk meredam tubuh berdaging. Peningkatan energi esensi sebaliknya agak lambat dibandingkan. Teknik bela diri perlombaan naga tidak sepenuhnya melihat tingkat pemahaman gelombang naga. Itu juga terlihat pada kekuatan tubuh fisik. Ini adalah logika yang sama dengan energi esensi seniman bela diri dan niat sejati tertinggi. Saat ini, tubuh fisik Ye Yuan beberapa kali lebih kuat. Kekuatan Coiling Dragon Heaven Devastating Palm secara alami juga memperkuat banyak hal. Coiling Dragon Heaven Devastating Palm yang Xiao lihat adalah tepatnya versi setelah penguatan. Sebuah kesusahan surgawi 5-9, awan kesusahan tidak begitu mudah tersebar. Segera, awan kesusahan di udara berkumpul sekali lagi. Sangat jelas, itu lebih daripada sebelum waktu ini. Tapi Ye Yuan sepertinya tidak memperhatikan sama sekali. Mengangkat tangannya, itu adalah Coiling Dragon Heaven Devastating Palm lainnya, yang secara langsung menghancurkan cakrawala. Di air kolam ini, Ye Yuan merasa seperti dia kembali ke pelukan rahim ibunya, dalam keadaan baru lahir dengan kekuatan tak terbatas. 3, 4, 5.
Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan awan kesengsaraan di langit, menembakkan telapak demi telapak tangan ke atas langit. 5 set awan kesengsaraan sebenarnya benar-benar hilang oleh Ye Yuan tanpa kondensasi belum berhasil. Kelima orang di pantai itu tercengang karena kaget. Ternyata kesengsaraan surgawi masih bisa dilampaui seperti ini. Tidak ada kilat yang jatuh, kesusahan surgawi ini. Mungkinkah itu disebut kesusahan surgawi? Ye Yuan saat ini berdiri dengan tenang di permukaan air, mirip dengan dewa perang. Ini, sudah selesai. Yang Xiao melihat sekeliling dan bertanya, agak bingung. Ekspresi Nalan Hong suram saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu melihat penampilan Ye Yuan mirip dengan menghadapi musuh besar. Aku pikir, itu belum berakhir, kan? Yang Xiao terkejut dan menemukan bahwa Ye Yuan memang memiliki penampilan yang mirip dengan menghadapi musuh besar. Tetapi untuk seniman bela diri tiga alam tengah, kesusahan surgawi 5-9 sudah menjadi batasnya. Mungkinkah masih ada kesengsaraan surgawi yang lebih hebat? Saat itu, awan kesusahan awalnya hilang oleh Ye Yuan benar-benar kental dan terbentuk sekali lagi. Bagaimana ini mungkin? Ye Yuan melampaui kesengsaraan surgawi tanpa batas di sini. Bagaimana kesusahan surgawi 6-9 mungkin muncul? Yang Xiao hampir melompat. Situasi ini di depan matanya dengan serius agak menumbangkan pemahamannya. Tapi Pei Kun berkata dengan mendengus dingin, idiot. Perhatikan baik-baik. Bagaimana ini adalah kesusahan surgawi 6-9? Ini jelas kesengsaraan jiwa. Kesusahan jiwa. Sepertinya itu benar-benar. Namun, kekuatan kesusahan jiwa ini sangat kuat. Yang Xiao masih memiliki penampilan yang tidak bersalah. Yang lain semua diam. Lapisan tebal awan kesusahan di langit membuat jiwa surgawi mereka semua bergetar. Kekuatan kesengsaraan jiwa ini jelas jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sepertinya memahami karakter emas dapat memperoleh manfaat luar biasa, tetapi memiliki efek samping juga. Kekuatan kesusahan jiwa ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan waktu itu dalam kehidupanku sebelumnya. Ye Yuan tersenyum pahit di hatinya. Melampaui kesengsaraan jiwa. Jika seseorang tidak memiliki langkah-langkah yang memadai, sangat sulit untuk melampaui. Kesengsaraan jiwa tiba di jiwa surgawi secara langsung dan tidak memiliki hambatan sama sekali. Itu tidak seperti kesusahan kilat, seniman bela diri bisa mengandalkan energi esensi dan tubuh fisik untuk menjaga saluran jantung. Selama saluran jantung tidak terputus, seniman bela diri dianggap telah melampaui. Tetapi kesengsaraan jiwa mengabaikan tubuh fisik, menyerang jiwa surgawi secara langsung. Itu setara dengan serangan jiwa surgawi, benar-benar tidak dapat dihindari. Dengan langkah-langkah Ye Yuan, ketika dia bertahan dari kesengsaraan ganda kilat jiwa saat itu, dia hampir binasa, daonya hampir menghilang. Dan apa yang memainkan peran penting di dalamnya adalah kesengsaraan jiwa. Hanya saja kesengsaraan jiwa kali ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan waktu itu. Petir ungu jatuh dengan tabrakan yang keras. Petir sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat dan benar-benar bolak-balik kekosongan. Perisai jiwa surgawi. Ye Yuan berteriak ringan. Kekuatan jiwa tiba-tiba meletus, membentuk penghalang tak terlihat di depannya. Ledakan. Tubuh Ye Yuan langsung dikirim terbang keluar. Dia memuntahkan seteguk darah segar saat di udara. Melihat adegan ini, wajah semua orang di bang tiba-tiba berubah. Meskipun kekuatan kesengsaraan jiwa ini agak diharapkan sejak awal, melihat Ye Yuan langsung dibombardir luka berat, mereka tidak mengira itu juga. Beberapa orang ini semua menyadari bahwa Ye Yuan tidak hanya seorang seniman bela diri, tetapi dia juga seorang alkemis. Pencapaiannya dalam jiwa surgawi sangat tinggi. Bisa dilihat dari ini betapa mengerikannya kesengsaraan jiwa ini. Ekspresi Zhang Tianyi sungguh-sungguh saat dia berkata, itu adalah seni mistis jiwa surgawi dari Ye Yuan sebelumnya, dengan kekuatanku, aku tidak bisa mengocoknya sama sekali. Tapi kesengsaraan jiwa benar-benar menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kekuatan ini kesengsaraan jiwa terlalu mengerikan. Jika itu aku, jiwaku mungkin akan hilang sudah di bawah pukulan itu sebelumnya. Benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Ye Yuan, untuk benar-benar memprovokasi kesusahan jiwa yang begitu kuat. Besarnya kesusahan jiwa ini bukan apa yang bisa ditahan oleh alam tanpa batas sama sekali. Ekspresi semua orang berubah lagi. Bahkan Zhang Tianyi seniman bela diri jiwa ini tidak bisa menahan satu serangan pun dari kesengsaraan jiwa. Bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan kesusahan jiwa ini. Ye Yuan mungkin, dalam bahaya kali ini, Zhang Tianyi berkata dengan ekspresi sedikit suram. Ya, hijau. Bab 807.
Satu petir ungu datang dengan lolongan. Ye Yuan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk berurusan dengan baut kedua kesusahan jiwa. Uhwark. Ye Yuan dikirim terbang sekali lagi. Jiwa surgawinya sudah sangat layu. Kekuatan kesengsaraan jiwa ini terlalu besar. Bahkan jika jiwa surgawi Ye Yuan sudah memiliki pertumbuhan besar, dia benar-benar tidak cocok juga. Jika satu atau dua baut lagi membanting, Ye Yuan mungkin benar-benar membiarkan jiwanya membuyarkan angin. Ketika semua orang di pantai melihat pemandangan ini, mereka semua tidak tahan melihat langsung ke sana. Jenius seperti itu, mungkinkah dia akan jatuh di bawah kesengsaraan jiwa yang mengerikan ini? Awan kesengsaraan di langit berguling dan saat ini sedang membuat babak kesusahan jiwa yang mengerikan berikutnya. Dua baut kesusahan jiwa membuat jiwa surgawi Ye Yuan menderita luka yang sangat parah. Saat ini, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan berdiri. Retak, retak. Petir ungu bergemuruh turun sekali lagi. Han Feng dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kesusahan jiwa kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa orang di pantai menutup mata mereka. Jelas, mereka tidak merasa bahwa Ye Yuan bisa menanggung kesengsaraan jiwa ini. Lupakan mereka, bahkan Ye Yuan sendiri tidak percaya bahwa dia bisa melampaui kesengsaraan jiwa ini juga. Ketergantungan satu-satunya sekarang adalah manik berwarna hitam itu. Saat itu, sebuah suara terdengar di benak Ye Yuan. Kamu idiot, kenapa kamu tidak cepat menggunakan prasasti surgawi? Itu suara Long Teng. Orang tua ini sudah tidak bersuara terlalu lama. Kali ini, dia benar-benar mengirimkan suara kepadanya secara tiba-tiba. Tapi apa itu prasasti surgawi? Ye Yuan tiba-tiba mendapat inspirasi. Suku kata yang sulit diungkapkan keluar dari mulutnya. Justru karakter surgawi yang baru saja dia pahami belum lama ini. Kamu. Tepat pada saat ini, kesengsaraan jiwa tiba di depan Ye Yuan. Apa yang membuat Ye Yuan kagum adalah bahwa kesengsaraan jiwa benar-benar menghilang tanpa arti di bawah suku kata ini. Pada saat yang hampir bersamaan, manik berwarna hitam itu benar-benar mengeluarkan bubuk hitam. Jiwa surgawi Ye Yuan segera pulih dan sama seperti baru. Tidak mungkin, kan? Ye Yuan, dia tidak mati. Ah, poh, tidak mati itu baik. Tidak mati itu baik, Yang Xiao mengoceh. Adegan yang baru saja terjadi dengan serius membuat rahang orang menyentuh tanah. Mereka sudah memastikan bahwa Ye Yuan tidak dapat melewati putaran kesusahan jiwa berikutnya. Tidak menyangka bahwa ketika kesusahan jiwa tiba di depan Ye Yuan, itu benar-benar menghilang, seolah-olah itu tidak pernah ada. Apa yang lebih aneh adalah bahwa kondisi jiwa surgawi Ye Yuan saat ini sangat baik, sama sekali tidak seperti ia menderita luka berat. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Apa yang dia lakukan tadi? Untuk benar-benar memusnahkan kesusahan jiwa. Zhang Tianyi berkata, tidak cukup berani untuk mempercayainya. Baru saja, suku kata aneh tampaknya telah keluar dari mulut Ye Yuan. Selain itu, dia juga tampaknya tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah kesusahan jiwa yang dimusnahkan terkait dengan suku kata aneh itu? Nalan Hong berkata dengan cemberut. Tidak mungkin, suku kata macam apa yang bisa melenyapkan kekuatan kesusahan jiwa yang begitu menakutkan. Apa itu, untuk membiarkan jiwa surgawi pulih kembali seperti semula? Pei Kun berkata dengan tak percaya. Nalan Hong menggelengkan kepalanya. Jelas, dia juga agak tidak yakin apa artinya. Dia hanya memiliki sedikit dugaan. Tapi Ye Yuan berarti, dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Terus menonton. Jika itu benar-benar karena suku kata yang aneh, dia pasti masih akan menggunakannya lagi sebentar lagi. Kata Nalan Hong. Ye Yuan sendiri juga sangat terkejut. Dia tidak berharap bahwa suku kata ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, secara langsung menghilangkan kesengsaraan jiwa. Long Teng, lelaki tua ini, tampaknya terus-menerus memperhatikannya. Memupuk jiwa surgawi di pagoda surga luas mungkin semua mendarat di pandangannya. Orang tua ini terus mengatakan bahwa dia sedang tidur, tetapi dia sangat menyadari kejadian di pagoda surga yang luas. Ketika Long Teng mengatakan menyelesaikan kalimat itu sebelumnya, dia tidak membuat suara lagi, seolah-olah dia tertidur lagi. Tidak peduli bagaimana Ye Yuan menelepon, dia tidak menanggapi. Lupakan, saat ini, masih lebih mendesak untuk menghadapi kesusahan jiwa. Tidak akan terlambat menemukannya lagi nanti, Ye Yuan berpikir dalam hati. Kekuatan prasasti surgawi jauh melampaui imajinasi Ye Yuan. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan jiwa itu, ketika tiba di depannya, itu segera dimusnahkan oleh satu suku kata.
Setelah satu jam, awan kesusahan akhirnya menghilang. Setelah mengalami hidup dan mati, Ye Yuan akhirnya melampaui kesengsaraan jiwa. Merasakan sedikit jiwa surgawinya sendiri, Ye Yuan sangat terkejut. Jiwa surgawinya jelas hanyalah kesempurnaan tahap awal alchemy ancestor. Tapi dalam hal kekuatan, itu mungkin tidak kalah dengan alchemy ancestor tahap akhir. Prasasti surgawi ini memang luar biasa-luar biasa. Ye Yuan berpikir bahwa penelitiannya tentang jiwa surgawi sudah sangat menyeluruh. Tetapi kemunculan prasasti surgawi sama sekali menumbangkan pengertiannya. Yang lebih mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa Long Teng benar-benar tahu bahwa karakter emas disebut prasasti surgawi. Orang ini sepertinya menyembunyikan banyak rahasia. Ji Zheng yang meneliti karakter emas selama bertahun-tahun dan bahkan tidak tahu bahwa mereka disebut prasasti surgawi. Long Teng ini sebenarnya tahu. Ye Yuan diledakkan ke pantai sejak lama oleh kesusahan jiwa. Pada saat dia sadar kembali dari kegembiraan menerobos, dia tiba-tiba merasakan beberapa tatapan aneh yang mengukurnya. "En, apa yang terjadi? Semua menatapku seperti itu untuk apa?" Ye Yuan sengaja pura-pura bingung. "Ye Yuan, kamu orang ini, metodemu benar-benar muncul dalam aliran yang tak ada habisnya. Sebelumnya, aku bahkan berpikir bahwa kamu sudah mati pasti. Aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar menarik pada titik akhir." Yang Xiao berkata. "Huhu, hanya keberuntungan." Menuju ini, Ye Yuan tidak ingin mengatakan terlalu banyak. Prasasti dan reinkarnasi surgawi adalah sama. Keduanya adalah rahasia yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Tidak mungkin membicarakannya dengan orang lain. Tapi Yang Xiao jelas tidak memiliki niat untuk bertanya terlalu banyak. Beberapa dari mereka semua adalah tokoh yang sangat berbakat dan sangat menyadari logika bahwa setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Hanya saja mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cara Ye Yuan. "Aku menyela kultivasi semua orang. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Kamu ini sudah selesai menerobos. Mari kita lanjutkan," Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Han Feng dan Zhang Tianyi keduanya mengangguk, memasuki kolam esensi tetes kuno desolate dengan lompatan. Tapi setelah dua orang ini masuk, ekspresi wajah mereka juga menjadi sedih. Sangat jelas, mereka juga tidak bisa bertahan lama. Jika tidak ada kecelakaan, mereka harus berhenti di tingkat ketiga. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, melompat langsung. Ye Yuan memasuki wilayah tingkat kedua tetapi menemukan bahwa air kolam di sini sudah benar-benar tidak efektif baginya. Sepertinya menerobos ke alam tanpa batas sebelumnya dan mi kekuatan darah naga sekali lagi, terlepas apakah itu energi esensi atau tubuh berdaging, mereka semua memiliki peningkatan yang substansial. "Oleh karena itu, wilayah tingkat kedua ini sudah tidak ada gunanya bagiku," Ye Yuan merenung pada dirinya sendiri. Ye Yuan segera melangkah ke tingkat ketiga tanpa ragu-ragu dan menemukan bahwa tingkat ketiga tidak terlalu berguna baginya. Karenanya, Ye Yuan langsung memasuki level keempat. Melihat pemandangan ini, tiga orang di pantai menatap dengan tercengang dengan mulut mereka ternganga lagi. Apakah orang ini memperlakukan kolam esensi tetes kuno desolate sebagai kolam normal? Untuk benar-benar berjalan ke tingkat keempat langsung, Pei Kun berkata tanpa berkata-kata. Dia menggunakan semua kekuatannya dan hanya berjalan ke tingkat kedua. Dia tidak berharap bahwa setelah Ye Yuan selesai melampaui kesengsaraan, dia langsung berjalan ke tingkat keempat. Ini terlalu melemahkan semangat. Haha, potensi Ye Yuan mungkin jauh melebihi ini. Seperti yang aku katakan, dengan bakatnya, bagaimana mungkin dia bisa berhenti di tingkat kedua? Yang Xiao tertawa terbahak-bahak dan memandang Pei Kun dengan kesal. Ekspresi Pei Kun hitam ketika dia menatap Yang Xiao dengan tatapan tajam. Bab 808. Pada hari ketiga, Han Feng dan Zhang Tianyi tidak bisa bertahan lagi, menarik diri dari kolam esensi tetes kuno desolate. Saat ini, di kolam renang, hanya ada Ye Yuan yang tersisa. Dan Ye Yuan yang sekarang sudah berjalan ke wilayah tingkat kelima. Benar-benar orang yang menakutkan. Dia sudah berjalan ke tingkat kelima, tetapi dia benar-benar tidak peduli. Zhang Tianyi berkata dengan perubahan emosi. Terlepas apakah itu bakat atau kekuatan, dia kalah sepenuhnya pada Ye Yuan. Bahkan jika dia lebih bangga, menghadapi bakat menakutkan Ye Yuan, dia tidak punya pilihan selain menurunkan kepala tinggi juga. Kebenaran ditempatkan tepat di depan. Bukan terserah dia untuk menyangkal. Kelima orang melihat bahwa Ye Yuan masih tidak memiliki niat untuk menarik diri dan hanya bisa mengkonsolidasikan keuntungan dari Pool Drip Essence Kuno Desolate di samping dan mengamati kemajuan Ye Yuan pada saat yang sama.
Sebenarnya, mereka sudah bisa meninggalkan Crimson Afterglow Valley sekarang. Tapi tidak melihat langkah Ye Yuan berjalan kemana, mereka masih belum berdamai untuk itu. Dalam sekejap, dua hari berlalu. Ye Yuan sudah tiba di wilayah tingkat ke-6 dan masih belum memiliki niat untuk berhenti. Namun, sudah mencapai waktu untuk keluar dari lembah. Jika mereka masih tidak keluar dari lembah, mereka akan disegel di Crimson Afterglow Valley selama 300 tahun. Kakak Ye, saatnya telah tiba. Kita harus keluar dari lembah. Han Feng berteriak pada Ye Yuan. Kamu semua pergi dulu. Aku masih melanjutkan, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Pembentukan ulang pul esensi tetes kuno dari tubuhnya sangat jelas. Waktu 5 hari yang singkat, kekuatannya sudah melonjak dengan margin yang lebar. Membuatnya pergi sekarang, bagaimana mungkin Ye Yuan mau? Brother Ye, Penatua pertama berkata sebelumnya, jika kita tidak pergi dalam waktu 5 hari, kita akan terjebak sampai mati di sini. Han Feng berkata dengan cemas. Ye Yuan memiliki rahmat mengajar kepadanya. Dia tidak tega melihat Ye Yuan terperangkap sampai mati di sini. Namun, Ye Yuan tidak lagi menjawabnya. Waktunya pergi. Dia bersedia tinggal di sini, biarkan saja dia tetap di sini. Jika kalian tidak pergi, aku pergi dulu. Pei Kun adalah orang pertama yang dihilangkan dan telah lama kehilangan minat pada tempat ini. Jika tidak demi melihat kemana Ye Yuan bisa berjalan ke, dia akan pergi lama. Di luar lembah gunung memiliki layar cahaya. Pei Kun melompat dan menghilang ke layar cahaya. Nalan Hong menatap pandangan Ye Ye, menggelengkan kepalanya, dan pergi juga. Orang ini benar-benar membuat orang tidak bisa melihat menembus. Yang Xiao bergumam pada dirinya sendiri dan memilih untuk pergi juga. Zhang Tianyi mengikuti di belakang. Han Feng, masih belum pergi. Lorong akan ditutup. Zhang Tianyi berteriak pada Han Feng. Pada saat ini, layar cahaya di luar lembah gunung sudah berkedip-kedip, kemungkinan mati setiap saat. Jika dia masih tidak pergi, dia benar-benar akan terjebak di sini. Han Feng menghela nafas kecewa dan akhirnya masih berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Han Feng pergi, layar cahaya tampaknya kehilangan dukungan terakhirnya juga, menghilang dari pandangan. Ye Yuan tidak memperhatikan ini dan masih mengkultivasi dirinya dengan mengikuti cara biasa melakukan hal-hal. Siluet 5 orang berlarian keluar dari air danau. Air danau yang terbelah menjadi satu juga, berubah menjadi penampakan paling awal. Penatua pertama menatap Pei Kun dan sisanya penuh senyum. Tapi ekspresinya berubah drastis dengan sangat cepat. Di mana Ye Yuan, ekspresi Chen Qin sangat gelap. Ye Yuan tidak mau berpisah dengan kekuatan kolam esensi tetes kuno desolate dan menolak untuk keluar sampai akhir. Kita hanya bisa keluar dulu, kata Pei Kun tanpa daya. Apa? Kamu mengatakan bahwa Ye Yuan terjebak di Crimson Afterglow Valley. Meskipun dia sudah lama mengharapkannya di dalam hatinya, mendengar Pei Kun mengatakannya secara pribadi, dia masih bisa disambar petir. Ye Yuan adalah penerus yang ditunjuk oleh Dewa Suci secara pribadi. Sekarang, dia sebenarnya terjebak di Crimson Afterglow Valley. Kesalahan ini terlalu berlebihan. Han Feng juga berkata dengan tak berdaya, saya mendesak Brother Ye sebelumnya juga, tetapi dia masih menolak untuk keluar. Mungkin, dia memiliki beberapa cara untuk bisa keluar sendiri. Omong kosong, arai besar ini satu arah dan hanya bisa diaktifkan di luar lembah. Lupakan bahwa dia hanya memiliki sedikit kekuatan ini, bahkan jika Dewa Suci terjebak di dalam, dia tidak akan bisa kembali juga. Chen Qin kehilangan ketenangan dan berkata, ini, apa yang harus dilakukan dengan ini? Saat Han Feng mendengar, dia agak panik juga. Dia tidak ingin Ye Yuan terperangkap di dalam selama 300 tahun. Chen Qin melambaikan tangannya, tampak sangat kesal. Kalian sendiri kembali ke Tanah Suci. Aku akan sedikit tenang di sini dan berpikir apa yang harus dilakukan. Kelima orang itu tidak berani menentang dan hanya bisa meninggalkan lembah gunung ini. Setelah 5 orang pergi, sosok perlahan muncul. Itu tepatnya Tuyu. Ya Dewa, ini, apa yang harus dilakukan tentang ini? Kata-kata Elder pertama sebenarnya persis sama dengan kata-kata Han Feng. Sangat jelas, Penatua kehilangan rasa kesopanan juga. Tu Anda tidak peduli seperti yang dibayangkan dan sebaliknya, berkata, karena dia tidak mau keluar, mungkin, dia mungkin benar-benar memiliki beberapa langkah. Kami akan menunggu di sini selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, jika dia masih belum akan keluar, kaisar ini akan dengan paksa mengaktifkan arai besar dan membiarkannya keluar. Ekspresi Penatua berubah ketika dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Jika Dewa Suci dengan paksa membuka kembali susunan besar, sisa umur.
Tuyu berkata sambil tersenyum, kita sudah dalam situasi sekarang. Kaisar ini sudah lama menerimanya. Satu-satunya hal yang tidak bisa kulepaskan adalah tanah suci. Aku berjanji pada Ye Yuan sebelum mengirimnya masuk kedua kalinya. Jika dia tidak bisa keluar, aku secara alami harus menepati janjiku. Jika kematianku bisa menukar dedikasi sepenuh hatinya dengan tanah suci, itu juga sepadan. Penatua pertama menghela nafas. Ekspresi mencela diri di wajahnya tampak telanjang secara keseluruhan. Dia tiba-tiba teringat suatu masalah, menamparkan pahanya, dan berkata, "Ya ampun, panik sebelumnya dan lupa untuk bertanya kepada beberapa bocah yang mana tingkat wilayahnya Ye Yuan membuatnya." Tuyu berkata sambil tersenyum, untuk bisa bertahan selama 5 hari penuh di kolam air, dia setidaknya memasuki wilayah tingkat ke-6 juga. Tidak bertanya juga baik-baik saja. Mungkin ketika dia keluar, dia bisa memberi kita kejutan yang menyenangkan. Setelah tinggal di wilayah tingkat ke-6 sepenuhnya, ranah kultivasi Ye Yuan sudah berhasil menembus ke tingkat kedua tanpa batas. Pada saat ini, jika dia mengambil langkah maju, dia akan memasuki wilayah tengah kolam air, yang juga merupakan wilayah tingkat ke-7. ARGH. Saat dia memasuki wilayah tingkat ke-7, Ye Yuan merasakan setiap sel di tubuhnya mendidih. Dia merasa seluruh tubuhnya terbakar. Sensasi terbakar di sekujur tubuhnya membuat seluruh orang mulai kejang-kejang. Ye Yuan bahkan bisa merasakan kerangkanya berderak. Air kolam di wilayah tingkat ke-7 ini benar-benar sangat kuat. Tapi Ye Yuan tahu bahwa selama dia bertahan melalui penderitaan ini, itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasinya selanjutnya. Pembentukan ulang Dice Essence Pool dari tubuh seniman bela diri adalah proses yang serba bisa. Pada saat ini, meridian di seluruh tubuh Ye Yuan sudah digosok berkali-kali oleh air kolam. Kecepatan kultivasinya saat ini sebanyak beberapa kali dari sebelumnya. Endowment tubuh gemuk Ye Yuan sangat miskin. Jika tidak ada pengetahuan alkimia hidupnya sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk mencapai langkah ini hari ini. Di masa lalu, itu semua melalui bantuan pil obat bahwa Ye Yuan bisa menerobos berturut-turut. Sampai Ye Yuan memperoleh darah naga sejati, itu mengubah wujud alami dari tubuh fisiknya. Tapi kali ini, tubuh fisik Ye Yuan memperoleh transformasi perombakan lagi pada fondasi aslinya. Saat ini, kecepatan kultivasi Ye Yuan juga tidak kalah dengan beberapa fisik roh yang jarang terlihat. Bahkan jika dia tidak mengkonsumsi pil obat, kecepatan kultivasi Ye Yuan tidak akan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan yang lain. Bab 809. 3 hari berlalu dalam sekejap. Selama 3 hari ini, Ye Yuan mengalami penyiksaan setiap detik. Penderitaan semacam ini sebenarnya membuatnya pingsan beberapa kali. Jika itu yang lain, mereka mungkin akan gagal menanggungnya dan mundur kembali ke pantai sejak lama. Tapi Ye Yuan mengertakkan gigi dan menahannya. Siksaan bakar akhirnya secara bertahap mereda pada hari ketiga. Ye Yuan melayang di permukaan air dengan tenang dan sudah tidak memiliki jejak kekuatan. Tidak tahu berapa lama berlalu, sebelum dia mendapatkan kembali kekuatan. Ark. Ye Yuan datang ke pantai dan melepaskan semua kekuatan naga sejati di seluruh tubuhnya dengan sekuat tenaga. Adegan yang tak terbayangkan terjadi. Di bawah leher Ye Yuan, sisik naga hijau gelap sebenarnya samar-samar muncul di seluruh tubuhnya. Penemparan tubuh fisik ini benar-benar membuat orang berharap bahwa mereka sudah mati. Tetapi bertahan melalui rintangan ini akan sangat membantu kultivasi saya di masa depan. Saat ini, kekuatan tubuhku yang berdaging ini sudah mencapai puncak alam tanpa batas. Ditambah dengan Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, berurusan dengan seniman bela diri pencerahan surga tingkat pertama sama sekali tidak ada masalah. Ye Yuan merenung pada dirinya sendiri. Perbedaan kekuatan antara alam tanpa batas dan alam pencerahan surga sangat luar biasa. Perbedaan antara alam tiga tengah dan alam tiga atas sangat sulit untuk diseberangi. Saat ini, gelombang naga peringkat roh Ye Yuan sudah dipahami untuk memuncak peringkat roh tahap awal. Hanya dengan berpasangan dengan tubuh fisik yang kuat dapat melewati ambang yang sangat besar ini. Tapi berbicara tentang itu, sejak Ye Yuan mengolah gelombang naga ke peringkat roh, tingkat kemajuan melambat secara bersamaan. Gelombang naga pangkat roh sangat sulit ditembus. Ye Yuan meraba-raba untuk waktu yang lama dan juga nyaris berhasil mencapai puncak peringkat roh tahap awal. Tapi yang membuat Ye Yuan senang adalah bahwa bahkan jika gelombang naga peringkat roh ini hanya maju sedikit, peningkatan kekuatan Coiling Dragon Heaven menghancurkan palem agak besar. Saat ini,
Kekuatan Coiling Dragon Heaven Devastating Palm Ye Yuan sudah jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Melihat sisik naga di seluruh tubuhnya, Ye Yuan tidak bisa menahan senyum pahit. Jika aku terus berkultivasi, aku tidak akan menjadi naga sungguhan, kan? Lalu bukankah aku, manusia yang bermartabat, berubah menjadi ras naga? Perasaan seperti ini muncul lagi. Perasaan ini, sepertinya ada di arah kolam esensi tetes kuno yang desolate. Mungkinkah ada sesuatu di dasar kolam ini? Nak, kamu kaya sekali. Ada harta karun balap naga di dasar kolam ini. Cepat dan turun untuk membawanya naik. Tepat pada saat ini, suara Long Teng terdengar sekali lagi. Senior, akhirnya kau keluar. Bisakah aku mengundang senior untuk memberitahu apa si prasasti surgawi itu? Mengenai harta karun ras-ras di bagian bawah kolam, Ye Yuan tidak terburu-buru. Akhirnya berhasil menangkap Long Teng, reaksi pertamanya adalah bertanya tentang hal-hal prasasti surgawi terlebih dahulu. Namun, setelah Long Teng mengatakan satu kalimat, tidak ada suara lagi. Ye Yuan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian di hatinya. Orang ini jelas sengaja menghindarinya. Tapi ngomong-ngomong, meskipun Ye Yuan sudah menjadi pemilik pagoda Fast Heaven sekarang, dia sebenarnya tidak bisa menemukan di mana Long Teng berada. Orang ini pasti menyembunyikan banyak rahasia padanya. Tetapi mengenai Long Teng, Ye Yuan benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya. Ye Yuan sangat jelas bahwa bahkan ketika dia berada di masa jayanya, dia mungkin tidak akan cocok dengan pria tua ini. Dengan mengamati suatu bagian, seseorang dapat menyimpulkan gambaran lengkapnya. Ye Yuan memperhitungkan bahwa kekuatan periode puncak Long Teng ini kemungkinan tidak di bawah 10 raja surgawi besar. Tak berdaya, Ye Yuan hanya bisa pergi ke dasar kolam terlebih dahulu untuk menyelidiki dengan benar. Di pool esensi tetes kuno desolate ini, Ye Yuan berjalan ke wilayah tingkat paling inti ketujuh. Air kolam tidak memiliki banyak tolakan baginya lagi. Ye Yuan masuk dengan menyelam, tenggelam ke dasar kolam. Tidak lama setelah tenggelam, Ye Yuan merasakan tekanan yang luar biasa menyebar, mendukung seluruh tubuhnya dari bawah menuju permukaan air. Dia tidak bisa tenggelam sama sekali. Ye Yuan sangat akrab dengan tekanan ini. Justru tekanan dari ras naga. Ye Yuan tidak bisa tidak diam-diam khawatir. Persepsi Long Teng ini benar-benar tajam. Dia sendiri hanya samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang memanggilnya di dasar kolam ini, tetapi sama sekali tidak dapat menentukan apa itu. Tapi Long Teng benar-benar bisa merasakan bahwa itu adalah harta tertinggi ras naga di pagoda Fast Heaven. Orang harus tahu bahwa dia sudah tenggelam dalam jarak beberapa ribu kaki sekarang, sebelum merasakan tekanan ras naga ini. Tekanan ras naga ini agak kuat. Jika Ye Yuan tidak meredam tubuh fisiknya dalam air kolam ini, kemungkinan akan sangat sulit untuk menahannya. Segera, Ye Yuan juga tidak berani menggigitnya, segera melepaskan kekuatan naga sejati sekali lagi untuk menahan tekanan ini. Memang, setelah melepaskan kekuatan naga sejati, tekanan pada tubuh Ye Yuan mereda, dan dia terus tenggelam ke bagian bawah kolam. Kolam esensi tetes kuno yang sunyi ini sebenarnya sangat dalam. Aku sudah menyelam beberapa puluh ribu kaki dalamnya dan sebenarnya belum mencapai bagian bawah. Ye Yuan tidak bisa tidak khawatir dalam hati. Dia sudah turun ke bawah selama hampir 2 jam dan sebenarnya belum mencapai bagian bawah. Kedalaman air kolam ini bisa dibayangkan. Selanjutnya, semakin jauh ke dasar kolam, semakin kuat tekanan ras naga itu. Jika bukan karena Ye Yuan menyempurnakan esensi darah naga sejati, itu benar-benar mustahil untuk berenang begitu dalam. Tepat pada saat ini, 2 garis cahaya suram datang dari bawah. Hati Ye Yuan bergerak, berpikir bahwa itu seharusnya hampir mencapai dasar kolam. Mungkinkah lokasi cahaya suram ini adalah tempat keberadaan harta karun? Ye Yuan tidak menurunkan penjagaannya. Umumnya, tempat-tempat yang memiliki harta adalah semua tempat berbahaya. Semakin berharga harta itu, semakin besar bahaya yang menyertainya. Sebelumnya, Long Teng mengatakan bahwa itu adalah harta tertinggi ras naga. Ye Yuan tidak tahu harta seperti apa itu. Tapi sepertinya itu bukan barang biasa. 2 garis cahaya suram hijau mengkilap itu menjadi semakin jelas, seperti 2 sinar cahaya lentera, melesat naik dari dasar kolam. Bagian bawah kolam itu hitam pekat, tidak dapat melihat jari seseorang ketika mengulurkan tangan. Tapi setelah tubuh Ye Yuan melewati pembuatan ulang, kecakapan visualnya juga sangat bagus. Pada saat yang sama, Ye Yuan memasuki Heartlike Monolith Realm, menangkap semua yang ada di sekitarnya.
Melihat saat dia akan tenggelam ke dasar kolam, Ye Yuan akhirnya melihat dengan jelas apa dua sinar cahaya suram itu. Semua pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka. Perasaan bahaya yang sangat besar muncul dalam hatinya. Bagaimana ini beberapa cahaya lentera? Itu adalah naga banjir hitam yang bercokol di dasar kolam. Ye Yuan melihat dengan jelas bahwa kepala naga banjir hitam ini sebenarnya sudah melahirkan tanduk naga. Ini jelas pertanda akan berubah menjadi naga. Naga banjir hitam ini akan berubah menjadi naga sejati-sejati segera. Naga banjir hitam ini sepertinya sudah lama tahu bahwa seseorang akan turun dan benar-benar menahan auranya. Ye Yuan hanya menemukannya dengan kekuatan mata telanjangnya dengan bergerak mendekat di depan juga. Pada saat ini, Ye Yuan hanya sekitar 1000 kaki atau lebih dari naga banjir hitam ini. Meskipun Ye Yuan tidak dapat melihat budidaya naga banjir hitam ini, untuk dapat berubah dari naga banjir menjadi naga, itu pada kekuatan Rilem Paseles minimum juga. Seniman bela diri Paseles Rilem bukan apa yang Ye Ye saat ini bisa menolak. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan berbalik dan melarikan diri. Manusia bodoh, untuk benar-benar berani mengorek harta naga ini. Kemana kamu lari? Naga banjir hitam ini benar-benar berbicara bahasa manusia. Tubuhnya melesat keluar dari dasar kolam seperti bola meriam, langsung menuju ke Ye Yuan. Bahwa air ini adalah domain naga banjir hitam pada akhirnya. Keuntungan dari kecepatan Ye Yuan tidak bisa dibawa sama sekali. Dalam sekejap mata, naga banjir hitam akan mengejar Ye Yuan. Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Ye Yuan saat ini melarikan diri ketika dia tiba-tiba berbalik dan memberikan telapak tangan. Telapak tangan ini sudah menjadi batas kekuatannya. Ledakan. Naga banjir hitam dipukul sampai sosoknya berhenti. Tapi dia benar-benar tanpa cedera. Bab 810. Dengan ini, Ye Yuan akhirnya memeriksa kekuatan naga banjir hitam ini. Itu memang Rilem Paseles. Selanjutnya, melihatnya, itu sebenarnya di Paseles Rilem tingkat tinggi. Tingkat kekuatan ini, Ye Yuan bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Jika itu adalah alam pencerahan surga, Ye Yuan masih bisa memikirkan cara untuk menghadapinya. Tapi alam tanpa Paseles, Ye Yuan benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Sebelumnya, jika bukan karena Ye Yuan bereaksi cepat terhadap situasi, naga banjir hitam bisa memusnahkannya dengan lambaian tangan. Meski begitu, itu juga situasi kematian tertentu sekarang. Tidak heran kamu ingin mengingini harta naga ini. Aku tidak menyangka bahwa manusia kecil yang lemah benar-benar memiliki tekanan naga yang tidak tercemar. Tapi itu membuat naga ini cemburu. Brat, setelah naga ini memakanmu dan memurnikan semua darah dan dagingmu, itu seharusnya bisa membantuku menerobos belenggu. Dipukul oleh Ye Yuan, naga banjir hitam itu tidak sedikit pun marah. Dari kata-katanya, seseorang malah bisa samar-samar mendeteksi sedikit gelisah. Meskipun naga banjir hitam tidak mengambil bentuk manusia, dengan kekuatan Rilem Paselesnya, kecerdasannya tidak sedikit pun lebih rendah daripada manusia. Dia bahkan lebih pintar dari kebanyakan seniman bela diri. Coiling Dragon Heaven milik Ye Yuan, menghancurkan palem bergerak sebelumnya, tekanan naga itu murni sampai ekstrim. Itu tak terhitung jumlahnya lebih murni dari garis keturunan ras naga di tubuhnya. Kemudian, Ye Yuan sangat mungkin memperhalus garis keturunan naga sejati. Begitulah cara dia memiliki garis keturunan yang murni. Selama dia melahap tubuh dan darah Ye Yuan yang berdaging, dia secara alami memiliki cara untuk menyaring esensi darah. Pada saat itu, garis keturunan naga sejati yang tidak murni akan berkembang dengan margin yang besar. Menembus belenggu untuk berubah dari naga banjir menjadi naga sudah dekat. Rasa bahaya yang intens menghantam hati Ye Yuan. Dia mendesak energi esensialnya ke atas, ingin melarikan diri dari pengejaran naga banjir hitam. Tapi itu semua sia-sia. Naga banjir hitam di air pada awalnya seperti ikan di dalam air. Kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan Ye Yuan. Hanya dalam sekejap mata, naga banjir hitam menangkap Ye Yuan. Wah, makanlah di perut naga ini. Naga banjir hitam tertawa dingin dan benar-benar membuka rahangnya yang besar, ingin menggiling Ye Yuan dalam satu gigitan. Ye Yuan mengepalkan rahangnya dengan erat dan saat ini sedang menunggu kehancuran bersama, tapi dia merasakan tekanan naga yang bahkan lebih mengerikan menyelimuti seluruh dasar kolam dalam sekejap. Siluet hitam tiba-tiba diblokir di depan Ye Yuan. Sosok naga banjir hitam berhenti tiba-tiba dan sebenarnya tidak maju ketakutan. Senior Long Teng, Ye Yuan berkata dengan gembira.
Long Teng tidak menoleh dan hanya berkata dengan lemah, seekor ular kecil berani menyatakan sebagai naga dengan sia-sia juga. Sungguh berani-berani. Apakah Anda tidak tahu seberapa parah kejahatan berpura-pura menjadi ras naga saya? Apa yang membuat Ye Yuan heran adalah bahwa naga banjir hitam itu benar-benar gemetar menghadap Long Teng. Long Teng jelas merupakan tiruan sekarang. Kekuatannya bahkan mungkin tidak cocok untuk naga banjir hitam ini. Tapi naga hitam ini sebenarnya ketakutan. Benar-benar tak terbayangkan. El Lord Trone, subjek rendahan ini tahu kesalahannya. Aku mohon Yang Mulia untuk mengampuni subjek rendahan ini. Kesombongan naga banjir hitam yang tak tertahankan dari sebelumnya benar-benar menghilang ke udara tipis pada saat ini. Menghadapi Long Teng, naga banjir hitam itu benar-benar seperti tikus yang melihat kucing. Ye Yuan tidak bisa membantu mengklik lidahnya dengan heran ketika dia melihat. Tekanan naganya juga sangat murni. Mengapa naga banjir hitam ini tidak takut padanya tetapi takut Long Teng? Kekuatan periode puncak Long Teng memang sangat menakutkan. Tapi sekarang, kekuatan semacam ini, sepertinya tidak ada yang perlu ditakuti orang, kan? Jika kedua orang itu benar-benar bertarung, siapa yang akan muncul sebagai pemenang masih belum diketahui. Long Teng berkata dengan dingin, hukuman mati dapat dihindarkan, tetapi sulit untuk menghindari hukuman. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan melayani Ye Yuan sebagai tuanmu, sampai Ye Yuan mengambil inisiatif untuk membebaskan Anda. Apakah Anda bersedia? Tidak ada yang bisa dirasakan dari wajah naga banjir hitam. Tapi Ye Yuan jelas merasakan emosinya yang sulit. Sungguh, naga banjir hitam membuka mulutnya dan berkata, ini. Singgasana dewa, bagaimana ras naga kita dapat melayani manusia dan baginya menjadi tuan kita? Long Teng berkata dengan nada merendahkan ketika dia mendengar itu, perlombaan naga. Seekor ular kecil berani menyatakan untuk menjadi ras naga dengan sia-sia juga. Mengabaikan bahwa Anda belum berubah dari naga banjir menjadi naga, bahkan jika Anda benar-benar berhasil berubah menjadi naga, itu juga garis keturunan ras naga tingkat terendah. Anda berani menyatakan sebagai ras naga. Kata-kata Long Teng benar-benar sopan. Ye Yuan dilanda teror mendengarnya di samping, takut dia membuat marah naga banjir hitam ini. Tapi naga banjir hitam itu tiba-tiba taat menghadap Long Teng. Hanya saja soal melayani dia sebagai tuan, dia tampaknya terus ragu-ragu. Long Teng merasa agak kesal dan melambaikan tangannya dan berkata, dalam 5 napas, jika Anda masih belum membuat keputusan, saya akan membuat langkah untuk menghancurkan beberapa ribu tahun kultivasi Anda. 5, 4, 3. Tepat ketika Long Teng menghitung sampai 3, naga banjir hitam akhirnya tidak tahan dan membuka mulutnya dan berkata, Lord Trone, subjek rendahan ini. Subjek rendahan ini menyetujuinya. Semakin banyak Ye Yuan mendengarkan, semakin bingung dia. Klon Long Long benar-benar bisa mengintimidasi naga banjir hitam Paseles Rilem tahap akhir. Mungkinkah naga banjir hitam ini bodoh? N, anggap dirimu masuk akal. Kalian berdua memasuki kontrak kalau begitu. Jika kamu berani bermain trik, kamu harus tahu hasilnya. Long Teng berkata dengan dingin. Naga banjir hitam buru-buru berkata, subjek rendahan ini tidak berani. Ye Yuan memiliki pandangan bingung ketika dia melihat situasinya. Baru saja, itu masih hidup dan mati tergantung pada seutas benang. Tidak berpikir bahwa dalam binar, ia mengambil naga banjir hitam Paseles Rilem sebagai pelayan. Dengan naga banjir hitam ini, selama dia tidak bertemu dengan pusat kekuatan Dao Mendalam Rilem, dengan seberapa luas Rilem Surgawi ini, tidak akan dia bisa melakukan perjalanan banyak daerah. Di bawah pengawasan Long Teng, Ye Yuan dan naga banjir hitam memasuki ikatan jiwa. Hidup dan mati naga banjir hitam ini diatur di tangan Ye Yuan. Blackwind memberi hormat pada Tuan. Naga banjir hitam akhirnya menurunkan kepalanya yang tinggi di depan Ye Yuan. Blackwind adalah nama naga banjir hitam ini. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "En, kamu tidak perlu merasa bersalah juga. Mengikutiku, secara alami akan ada manfaat untukmu di masa depan." Mengambil naga banjir hitam, Ye Yuan akhirnya menyadari kekuatannya juga. Blackwind berada di lingkaran besar Rilem Paseles. Tapi tidak peduli seberapa tangguh Blackwind, dia hanya di alam Paseles. Selama Ye Yuan pulih ke puncaknya, bahkan membiarkan Blackwind mencapai Divine King Rilem juga tidak mustahil. Bagi Ye Yuan, selama ada obat-obatan surga dan roh bumi yang mencukupi, dia bahkan bisa melatih sekelompok kekuatan Raja Surgawi. Tentu saja, menciptakan Raja-Raja Surgawi sama sekali berbeda dari alam kultivasi lainnya.
Memperbaiki tier 9 dan pil obat di atas, masing-masing obat surga dan roh bumi yang diperlukan sangat jarang. Mereka semua adalah hal-hal yang bisa didapat dengan keberuntungan, tetapi tidak dengan mencarinya. Bahkan mantan Balai Pengobatan Raja dan Asosiasi Alkemis, tingkat faksi super besar ini, juga tidak bisa mengumpulkan beberapa set. Black Queen adalah pelayan Ye Yuan sekarang. Terhadap kata-kata Ye Yuan, dia secara alami tidak berani untuk tidak setuju. Tetapi sehubungan dengan keaslian kata-kata Ye Yuan, dia jelas masih menyembunyikan keraguan. Tapi Ye Yuan juga tidak bisa menjelaskan apapun. Di masa depan, dia secara alami akan tahu kekuatan Ye Yuan. Setelah mengatakan semua ini, Ye Yuan akhirnya menemukan waktu untuk menemukan Long Teng untuk menghapus keraguan di hatinya. Long Teng tampaknya tahu apa yang ingin ditanyakan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Naga banjir hitam ini awalnya hanya ular kecil. Garis keturunan ras naga yang dikandungnya sangat langka. Tetapi keberuntungan orang ini sangat menantang surga, untuk benar-benar menemukan tulang naga purba di bagian bawah kolam ini. Itulah cara dia mendapatkan prestasi hari ini." Ye Yuan tidak bisa menahan kagum ketika dia mendengar itu. Tatapannya ketika melihat Black Queen menjadi agak terkejut. Ye Yuan tahu sedikit tentang karakteristik garis keturunan ras iblis. Untuk dapat membudidayakan dan menjadi naga banjir dari seekor ular kecil dengan garis keturunan yang samar, kemudian hampir mengolah untuk menjadi naga sejati dari naga banjir, kekayaan Black Queen memang pantas disebut sebagai surga yang menantang. Kemungkinan hal semacam ini terjadi sangat kecil.